Wars be with you. Pasti bagi viewers yang suka dengan film Star Wars, rasanya sudah tidak asing lagi ya dengan jargon tersebut. Film seri ini memang telah melegenda di seluruh dunia, viewers. Kurang lebih telah 40 tahun, atau tepatnya 1977 sejak film pertamanya dirilis ke publik. Di awal debutnya, film ini disutradarai dan ditulis langsung oleh George Lucas. Sampai saat ini kurang lebih telah 8 serinya hadir menemani penggemar setianya. Banyaknya penggemar Star Wars, tak sedikit pula yang mengoleksinya dalam bentuk permainan, buku, maupun action figure. Banyak sekali para kolektor di berbagai negara yang mengumpulkan pernak-pernik Star Wars. Bermunculan juga para fans klub film. Seperti action figure, kolektor banyak mengumpulkan mulai dari karakter yang tergabung dalam Galactic Empire ataupun Rebellion. Berbicara action figure, kali ini kita akan berkenalan dengan kolektor yang memiliki hobi dengan action figure Star Wars dan lain-lainnya. Halo viewers, saya dengan Robby, seorang toy collector. Hari ini mau sharing dikit tentang koleksi mainan saya. Memiliki hobi memang dimulai dari kesukaannya terhadap sebuah hal. Biasanya yang didapatkan sejak kita kecil, karena saat itu banyak sekali kita temukan banyak pengalaman baru. Film menjadi salah satunya. Melalui film, kita dapat menemukan banyak imajinasi. Sesuai dengan episode kita kali ini, viewers akan mengenal Robby, yakni satu dari sekian banyak penyuka Star Wars. Yuk, kita kenalan lebih dekat lagi dengan Robby yang hobi mengoleksi segalanya dari Star Wars dan film series lainnya. Berbagai bentuk media hadir yang tujuannya memberikan informasi serta menyajikan hiburan. Bentuknya bermacam-macam, dapat disesuaikan menurut kebutuhan dan keinginan. Seperti sajian audiovisual yang dapat ditonton di layar kaca, yakni film. Film pun banyak sekali genrenya, misalnya action, drama, ataupun fiksi. Ya, sejak kecil saya memang hobinya nonton. Kalau nonton untuk film-film fiksi gitu, kayaknya seru banget gitu loh. Kalau fiksi yang paling utama, saya sukanya Star Wars. Kemudian ada juga Star Trek, kemudian film-film superhero yang lain. Film fiksi akhir ini memang banyak sekali ditayangkan. Terlebih karena banyaknya antusias penonton yang mengemarinya. Dari seluruh film fiksi, kebanyakan bertemakan superhero yang menceritakan kehidupannya dalam menumpas kejahatan. Namun, kadang ada pula film series yang setiap ceritanya berkelanjutan dari awal debut hingga sekarang. Seperti film Star Wars salah satunya. Kalau Star Wars ini menurut saya filmnya ikonik banget ya. Udah hampir 40 tahun, jadi bisa dibilang udah beberapa generasi ya. Jadi saya dari kecil nonton, sekarang anak saya juga nonton, dan filmnya bisa abadi gitu. Star Wars sebagai film series telah banyak memiliki penonton dan penggemarnya. Kurang lebih 40 tahun, film ini berusia dengan tokoh ikonik, yaitu Darth Vader. Namun banyak juga tokoh lainnya yang tak kalah terkenal di antara penggemarnya. Bagi sebagian yang setia dengan film ini, menilainya dari tokoh-tokoh yang ikonik. Kebetulan mulai beberapa tahun terakhir ini film Star Wars itu dibikin lagi ya. Kemudian juga teknologi perfilman juga makin maju, bikin film superhero itu juga makin enak untuk dilihat. Jadi saya rasa kedepannya itu makin banyak ya yang bisa makin demen film-film Star Wars atau superhero yang lain. Banyak sekali memang yang suka akan film fiksi, apalagi dengan berjenis film series. Ceritanya yang berkelanjutan tentu ditambah dengan karakter baru pastinya memberikan keseruan berbeda. Itu menjadikan penyukanya semakin menggandrungi film tersebut.
Bahkan dapat menambah daftar deretan kolektor action figure-nya, viewers. Nah, berhubung juga teknologi makin maju, cara mereka bikin toys juga makin bagus ya. Nggak jadi bisa saya bandingkan dengan koleksi mainan waktu masih saya masa kecil dengan koleksi mainan yang sekarang itu beda jauh banget ya. Dengan perkembangan teknologi, makin bagus ya bikinnya. Mengoleksi action figure memang seru banget, apalagi kalau mendapatkan jenis yang limited edition atau barang dengan stok terbatas. Sensasinya itu ada saat sudah barang di tangan dan membukanya. Kenapa demikian? Karena biasanya barang yang dibeli suka lama sekali sampainya. Setelah itu bisa juga untuk berbagi bersama teman yang sesama penyuka action figure. Kalau kita pesen mainan gitu ya, biasa dapatnya 1 tahun kemudian, itu pas datangnya tuh happy banget gitu loh. Buka boxnya, diposein, ditaruh, terus difoto-foto, itu kepuasan tersendiri bagi saya. Mungkin juga setelah kepuasan udah mendapatkan juga bisa untuk sharing ya. Untuk, karena saya tahu banyak juga orang-orang yang belum tahu tentang adanya misalnya produk mainan ini loh, yang bisa buat menjadi suatu hobi yang sangat menarik. Asik ya, menjalani hobi seperti mengoleksi barang yang disukai dari serial film. Selain karakternya yang terus berkembang, karakternya pun selalu dihadirkan dan semakin menambah seru menontonnya. Viewers yang mau lebih kenal dengan hobi yang digeluti Robby, jangan kemana-mana dulu ya, karena masih banyak loh info dari segmen selanjutnya. Sebagai serial film memang menjadi salah satu dari sekian banyak film yang fenomenal. Sebagian suka dengan cerita dan ada pula yang menyukainya karena karakternya. Maka tak heran banyak sekali yang mengoleksinya dalam bentuk action figure yang dijual di pasaran. Bisa juga seperti kostum dari satu karakter di film tersebut. Saya mulai koleksinya itu tahun 2009. Ceritanya juga agak lucu. Saya diminta istri untuk bantu bikin acara anak di sekolah ya. Jadi saya saranin untuk bikin acara Star Wars. Dan kemudian karena nggak ada yang mau jadi Darth Vader, jadi ya udah nggak apa-apa, saya aja yang jadi Darth Vader-nya. Kemudian jadi saya hunting, gimana dapat kostumnya, gimana dapat lightsaber-nya. Pas coba-coba kok lightsaber-nya keren banget ya. Saya baru tahu ada lightsaber tuh yang aslinya kayak gini. Jadi ya setelah itu saya mulai koleksi lightsaber. Jadi dari pertama beli satu Darth Vader, kemudian jadinya punya seperti yang di tembok sekarang. Kesukaan pada sesuatu dapat diaplikasikan seperti mengoleksi yang didapatkan dari manapun asalnya. Untuk memulai menjadi kolektor, tentu kita dapat tahu setelah mengenalnya. Bisa dari diri sendiri ketika melihat ataupun dikenalkan oleh orang lain. Seperti Robby nih, dengan tekun mengoleksi action figure, kira-kira siapa ya yang menginspirasinya menjalankan hobi ini? Yang pertama sih sebetulnya saya cari pengetahuan aja ya. Saya tuh dulu nggak tahu bilang ada mainan yang high-end kayak gini. Kemudian figurnya bagus banget, lightsabernya juga bagus banget. Jadinya waktu kecil itu kan dari udah doyan banget sama lightsaber. Baru tahu kok ada lightsaber tuh yang aslinya kayak gini. Dan benar-benar mirip aslinya. Nah kemudian karena udah tahu gitu, kemudian join komunitas. Makin tahu, dapat knowledge-nya, jadi koleksinya makin banyak. Berbagai action
action figure dari film Star Wars memang sudah banyak sekali dimilikinya. Namun selain itu, ada action figure dari film lain yang gak kalah banyak nih. Karena memang action figure yang dikoleksinya berdasarkan berbagai film superhero yang ditontonnya. Kalau dari sisi film Star Wars, favorit saya itu Darth Vader. Kemudian Darth Maul. Suka Darth Vader itu karena gimana ya? Kayaknya dari semua film itu nyangkut, semua itu berawal dari sisinya Darth Vader. Jadi kemudian kehidupannya dia dari kecil sampai jadi jahat, kemudian jadi baik lagi, itu menarik banget buat saya. Kalau dari segi action superhero, saya paling suka dengan Captain America. Karena dilihat dari dia dari nobody ya, dari from zero to become a hero. Sama nilai-nilainya dia kayaknya dari cenderung untuk membela yang lemah. Nah, kan gak hanya koleksi Star Wars aja nih. Ada dari superhero lain yang dimilikinya nih viewers, seperti Captain America, Iron Man, serta Batman. Menjadi kolektor action figure dari film superhero pasti mengenal jenis karakter masing-masingnya. Apa aja ya karakternya? Hayo! Darth Vader itu dia dari kayak anak kecil gitu ya, gak punya ayah. Jadinya dari kecil udah jadi budak, kemudian dia dikasih kesempatan gitu loh untuk mau nggak jadi coba jadi Jedi. Ya tentu dia ambil ya, karena daripada tinggal kayak di satu gurun pasir jadi budak, mungkin dia take this chance untuk belajar untuk jadi somebody ya. Setelah belajar di Jedi, dia juga akhirnya tertarik ke sisi gelap, the dark side ya. Dari sana itu dia bisa berubah dari somebody yang nggak dulunya baik, tapi demi untuk mengejar yang dia cita-citakan, dia bisa berbelok ke arah yang dark side. Kemudian kalau dari, sama juga ceritanya dengan Rey ya, dia juga terdampar di tempat kerjanya dia yang sekarang, kemudian dikasih kesempatan secara nggak sengaja gitu ya, bergabung dengan Rebellion, kemudian dia baru bisa ketemu, dia punya sisi yang dia sebetulnya dia mau jadinya jadi apa. Kalau yang Captain America, saya sukanya itu dia dari kecil tuh kesian banget hidupnya. Sudah sakit-sakitan, mau join army juga ditolak terus. Kemudian karena ada satu scientist, bisa lihat dia punya karakternya sebagai orang itu baik banget. Jadi dia ialah yang dikasih kesempatan buat coba satu serum yang bisa bikin dari orang biasa itu menjadi seorang super. Kalau Iron Man itu saya sukanya karena dia pinter banget. Jadi dari dia punya knowledge, dia bisa bangun, membuat satu suit ya, yang membantu dia untuk memerangi kejahatan gitu loh. Banyaknya koleksi yang Robby punya pasti didapatkannya dari mana saja. Bisa dari info yang diberikan temannya, ataupun sengaja membelinya dari negara lain. Tepatnya ketika traveling, ataupun membeli secara online. Meskipun di Indonesia banyak ditemukan, kadang suka kurang nih, kurang lengkap tersedia dalam bentuk yang diinginkan. Awal mulanya itu karena saya nggak terlalu banyak tahu gimana dapatnya di Indonesia. Saya mulai belinya di eBay. Kita beli order dari luar negeri, datang ke Indonesia kira-kira sebulan lah. Kemudian kalau saya lagi travel ke luar negeri, mulai cari-cari tempat di mana sih buat dapat barang-barang ginian. Kemudian juga ternyata di Indonesia ada komunitas tersendiri ya. Kemudian ada juga toko-toko yang udah menjual action figure kayak gini. Jadi bisa dibilang kita di Indonesia juga nggak perlu lagi ke luar negeri buat dapetin action figure seperti ini. Kalau saya, Hong Kong itu kayaknya bisa dibilangan surganya kolektor mainan. Mau cari apapun yang baru keluar pun pasti Hong Kong duluan. Kalau Star Wars, komunitasnya yang paling besar nggak ada yang lain pasti dari Amerika. Ya, dari sisi mainannya, dari sisi fan base-nya itu paling besar di Amerika. Jadi kalau untuk cari-cari barang Star Wars, paling cocoknya sih di Amerika ya. Hampir di seluruh sudut terdapat koleksi-koleksi action figure ataupun mainan. Kebanyakan memang terdapat koleksi karakter Star Wars, misalnya Darth Vader, Darth Maul, dan ada juga beragam superhero yang lainnya. Dari sekian banyaknya koleksi, pasti ada dong satu karakter yang paling Robby favoritkan.
bisa dibilang ada top 3 ya. Saya paling suka itu dari Star Wars itu sukanya Darth Vader. Kalau dari Marvel itu sukanya Captain America. Kalau dari DC paling sukanya Batman. Oh, jadi yang itu tuh viewers, koleksi dari favoritnya Robby. Koleksi Darth Vader wajib banget masuk ke dalam list koleksi favoritnya. Koleksi yang dimiliki Robby memang banyak dan beragam banget ya. Bahkan tak sedikit dari koleksinya didapatkan saat berkesempatan mengunjungi negara lain. Jadi ada cerita ketika bertandang ke Hong Kong. Ketemulah benda yang sangat lama diinginkannya. Penasaran kan apa? Untuk selengkapnya langsung aja nih viewers. Ya, ada satu cerita waktu itu saya awal mula koleksi ya. Saya pengen banget punya Millennium Falcon. Pas waktu itu lihat di Indonesia kok harganya mahal banget. Jadi nggak berani beli. Kemudian satu saat saya ke Hong Kong lagi tugas. Kemudian nggak sengaja ketemu. Pesawat Millennium Falcon itu dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari Indonesia. Tapi boxnya itu gede banget. Jadinya saya setelah di pack, saya angkat keluar dari mallnya, sudah malam. Tidak ada taksi sama sekali. Jadi saya angkat itu satu box sendiri yang segede kulkas kecil, itu jalan sampai ke hotel. Jadi menurut saya itu pengalaman yang saya nggak bisa lupain, dan mungkin itu salah satu mainan yang nggak mungkin saya jual. Karena ceritanya itu saya ngangkat berat banget itu Millennium Falcon dari mall tempat jual main itu balik ke hotel. Mengumpulkan suatu hal yang disukai memang tidak ada habisnya. Bahkan tak disangka sudah banyak sekali yang dimiliki. Bukan berarti karena ingin memilikinya saja, kegiatan mengoleksi dapat menjadi pilihan mengalihkan dari rutinitas sibuk setiap harinya. Bagi beberapa di antaranya menjadi obat penghilang stres selepas bekerja. Satu, saya lihat ini bantu banget untuk ilangin stres. Biasa habis stres di kantor, pulang kena macet di jalanan, itu saya bisa di perjalanan ke kantor itu bisa total 4-5 jam untuk pulang pergi ya seharian. Jadi kalau pulang itu ngeliatin mainan ini, pose sana pose sini, itu bantu banget untuk nurunin stres. Dulu juga saya sempat sakit, saya lihat dengan main-main koleksi kayak gini ya, bisa bantu turunin stres yang akhirnya penyakit pada jauh-jauh gitu loh. Mendapatkan action figure memang susah-susah gampang ya viewers. Susahnya kalau koleksi yang dicari tidak ada di negara sendiri. Maka harus bersabar mencarinya via toko online, bahkan pergi ke luar negeri. Seusai mendapatkannya, ada lagi kendala lain yang akan ditemukannya. Misalnya, harus rutin merawatnya karena masing-masingnya memiliki kualitas yang berbeda. Kendalanya ini mungkin cara ngerawatnya ya. Ada beberapa orang yang cenderung koleksinya itu dimasukin lemari tertutup. Kebetulan saya sukanya dalam keadaan terbuka. Nah, kalau terbuka gini, yang harus dijaga ada kebersihannya dan cuaca. Karena mereka kepengaruh banget sama panas sama itu ya. Jadi kalau saya nggak sering-sering jaga, itu pasti nggak lama itu pasti ada yang rusak. Rusaknya bukan rusak nggak bisa apa ya. Dari ada parts-nya itu yang kemudian berubah warna atau bajunya itu bisa ngelotok dan akhirnya mengurangi rasa suka ke produk itu ya. Mengenal lebih dekat koleksinya? Sudah. Mengoleksi koleksi favorit beserta ceritanya? Juga sudah. Viewers semakin tertarik gak sih untuk juga mengikuti kegiatan mengoleksi action figure? Masih ada lagi nih hal penting lainnya yang gak boleh Anda lewatkan. Tapi nanti ya di segmen selanjutnya. Koleksi rasanya kurang afdol nih tanpa sharing ke sesama teman penyuka lainnya. Selain menjadi ajang silaturahmi, juga dapat menerima info seputaran koleksi lain untuk dikumpulkan. Mana saja ya komunitas yang rutin diikutinya? Oke, komunitas toy collector itu paling gedenya saya lihat dia ada di Facebook ya. Itu ada One Sex Indonesia.
juga ada Hot Toys, penggemar Hot Toys Indonesia ya. Jadi di situ kita komunitas bisa bagi-bagi informasi, sharing koleksi juga, dan paling ramenya itu enaknya mereka juga ada tempat marketplace di mana bisa jual beli. Jadi ada yang bosen mainnya bisa dijual. Jadi bisa ngejar apa? Hunting buat mainan ini, hunting ini jadinya nggak perlu ke luar negeri. Jadi jatuh-jatuhnya hunting di Facebook lebih murah daripada ke luar negeri. Bertambahnya teman melalui adanya beragam komunitas tentu akan terjadi. Menjadi sebuah nilai positif tentunya. Selain itu dengan bergabung dalam komunitas, dapat saling mengenal masing-masing koleksi satu sama lain. Koleksi yang kita punya juga bisa membuahkan penghargaan melalui komunitas antar teman. Bisa dibilang penghargaan paling saya suka sih ya. Ternyata dengan koleksi gini, kemudian saya sharing ke Instagram, followernya bisa banyak banget gitu loh. Robby dalam melakukan kegiatan mengoleksi action figure memang sangat selektif, terutama saat pembelian. Seperti harus teliti saat mengecek bagian luarnya, karena sangat berpengaruh ke bentuk mainannya. Kemarin kan dibilangin koleksinya kok bisa banyak banget lainnya gitu loh. Jadi ada beberapa teman juga kolektor yang koleksinya mungkin fokus ya ke 1-2 ini. Kalau saya kan koleksinya berdasarkan movie yang saya suka. Jadi kalau bisa dilihat, dari setiap movie yang saya pasti beli action figure atau mainannya. Jadi bisa dilihat dari beberapa spot yang ada di sini, meliput beberapa line dari koleksi mainan. Semua koleksi yang dimilikinya dipajang pada tempat yang terbuka. Karena menurutnya lebih memudahkan ketika ingin diambil dan dimainkan. Uniknya lagi, rak yang menyimpan koleksinya dapat bergabung ke koleksi buku yang dimiliki Melly, yaitu istrinya. Walaupun berbeda tapi tetap bersatu. Unik sekali kan viewers? Tapi meskipun demikian, bagaimana ya perawatan yang rutin dilakukan? Musuh nomor satu sih cahaya matahari ya. Jadi saya sebisa mungkin saya tutup semua jendela biar nggak sinar matahari nggak masuk. Terus nomor kedua, karena display saya ini semuanya terbuka, jadi udah pasti banyak debu. Nah, debu ini saya biasa bersihin menggunakan kuas. Kuasnya juga nggak bisa kuas sembarang, bisa dibilang kuas kosmetik ya, karena nggak bisa biar nggak baret. Setelah itu juga menggunakan vacuum cleaner untuk membersihkan debu-debu, atau juga ada kadang-kadang pakai tisu basah untuk bersihin mainannya. Gimana viewers? Sudah tertarik kan untuk mengoleksi juga? Mudah kok jika ada niat, apalagi memang didorong akan kesukaan dengan Star Wars ataupun film seri lainnya. Kalau sudah tertarik untuk mengoleksi, kita kayaknya perlu saran nih dari Robby. Apa ya sarannya untuk memulai koleksi dari action figure? Selama beli koleksinya masih dalam keadaan sealed ya, jadi masih yang baru, masih disegel, seharusnya aman. Tapi ada juga beberapa kejadian kalau emang kesalahan dari pabrik, biarpun boxnya masih sealed, kalau dibuka emang ada kekurangan, ya kita bisa mungkin klaim ke dari pihak penjual ya. Mudah-mudahan bisa ditukar. Saya lihat kalau mulai koleksi itu mungkin jangan sembarang beli ya. Jadinya takutnya nanti udah beli justru kebanyakan dan nggak suka, jadinya numpuk. Jadi saran saya, pilih karakter yang paling disuka, stay focus on that character. Mungkin kedepannya tambah 1-2 karakter atau ngikutin movie yang karakternya disukain aja. Aktivitas mengoleksi sebuah hal berdasarkan kesukaan terhadap sesuatu memang boleh. Apalagi melalui koleksi tersebut mendapatkan sisi positif seperti menambah pertemanan. Memang kendala akan ditemukan ketika mengumpulkan koleksi. Selain itu, manfaat lainnya dapat menyemangatkan kembali setelah seharian beraktivitas, loh viewers. Jadi, Anda yang ingin memulai koleksi action figure, ada baiknya menentukan satu karakter dulu. Setelah sudah banyak, baru deh merencanakan untuk mengoleksi karakter lainnya.